Assalamualaikum soulmate, ketemu lagi di Masalah Emang Ada bersama Mimi, Mbak Inka, Assalamualaikum. Juga Cindy. Assalamualaikum. Hari ini kita mau berbagi wawasan, Sin. Iya. Masalahnya? Yes, masalahnya aku menerima DM ya. Dari salah satu soulmate-nya Mia yang minta dibantu untuk di-sharing atas masalahnya nih, Mbak Inka. Ya. Jadi ini soulmate-nya, soulmate Yusuf namanya, di Jakarta. Dia menyampaikan, Mbak Mimi, dibantu dong sharing untuk masalah yang sedang aku alami. Di mana soulmate Yusuf ini lagi merasa terzolimi. Iya. Dan dia nanya, aku tuh harus bagaimana? Karena aku nih saat ini, akhir tahun kemarin, aku tuh kena PHK. Dan ternyata dia mendapatkan PHK itu karena laporan dari sahabatnya sendiri ke bosnya. Nah, itu dia bingung gitu, Mbak. Dia harus bagaimana? Ya. Karena ternyata dampaknya tuh sampai saat ini tuh masih berdampak gitu ya, ke soulmate ini. Maksudnya rasanya dia. Rasanya. Terus juga dia mungkin apa sih kalau PHK tuh biasanya gimana sih, Sin, paling ya? Dia juga jadi bingung dengan si sahabatnya ini kalau ketemu bagaimana. Iya, dia bingung menghadapinya karena dia tahu orang ini yang menyebabkan dia di PHK. Jadi dia bingung bagaimana menghadapinya gitu, karena kan dia punya rasa marah, kesel, terganggu gitu ya kan. Lebih seperti itu sih, Mbak Inka. Gimana tuh, Mbak, kalau untuk soulmate Yusuf harusnya dia bagaimana bersikap terhadap ini seseorang fenomena juga karakternya sendiri ini gitu. Memang kan pertama kali kita selalu harus bisa menyadari bahwa perilaku kita ditentukan oleh sudut pandang. Sudut pandang kita juga ditentukan oleh tujuan kita. Kita maunya apa? Nah, kalau memang maunya masalah ini selesai, tentu sudut pandang yang dipakai harus begini. Kalau ingin tetap masalah ini terserah, yang penting saya bisa tidak terampas kebahagiaannya, tentu sudut pandangnya begini. Pilihan ya, pilihan. Jadi mau apa gitu kan? Nah, kita Mea di sini memang menawarkan sudut pandang yang bisa membuat si akunya ini masalah itu nggak ada. Gitu. Nah, kalau ini kan jelas, kalau ingin menyelesaikan masalah berarti kan masalah ada. Nah, kita ingin kondisi apapun yang nggak nyaman itu buat kita nggak ada masalah. Nah, jadi bermula dari sini kita harus sadar betul maunya apa. Jadi harus tahu dulu ya, Mbak, aku si soulmate ini atau aku nih, saya dalam fenomena yang seperti ini, aku mau tujuan sih ini mau dibawa kemana. Apakah aku mau menyelesaikan masalahnya, solusi, atau walaupun masalah itu ada tapi aku nggak masalah gitu kan. Tentunya maunya aku nggak masalah ya pasti. Gimana tuh, Mbak? Tapi harus menyadari dulu kenapa memilih maunya nggak masalah. Kenapa? Nah, ketika kita ingin menyelesaikan masalah, memang harus menyadari bahwa masalah itu tidak bisa kita kendalikan. Itu harus paham banget bahwa masalah itu dari Tuhan, dengan syarat kita itu sudah di koridor. Artinya si soulmate ini udah melakukan hal-hal semua tidak melanggar. Artinya dia kerjanya benar, tidak bohong, enggak memanipulasi kantor, tidak melakukan hal-hal tidak korupsi dan semua yang melakukan pembangkangannya. Nah, ketika kita tidak melakukan hal-hal yang itu, maka apapun yang terjadi itu adalah ketetapan Tuhan, kadarullah. Nah, jadi kalau kita ngerti ini adalah takdir dari Tuhan buat kita, tentunya ini pasti baik dari Allah. Nah, itu dia tuh ya. Melihatnya dari situ dulu. Ya kan, kalau kita melihat sesuatu ini baik dari Allah, walaupun gak enak, yang namanya baik tentu gak perlu dirubah kan. Iya ya.
sudut pandang itu dulu iya, tuh iya, ya. Kita juga tadi tentuin kita main di mana, habis itu tujuan kita. Kalau kita mau baik-baik aja, nah harus paham juga bahwa itu kita sudah di koridor dan juga kita boleh nggak dikasih gambaran kalau seandainya memilih menyelesaikan masalah, gimana tuh? Ya itu asal muasal stres itu ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkan, inginnya nyeselin masalah. Nah masalahnya nggak bisa kita selesaikan karena itu dari Tuhan. Jadi Tuhan yang menyelesaikan masalah kita. Tuhan yang menyelesaikan masalah. Tuhan yang memberi. Karena itu tadi Tuhan kalau memang dia sudah berada di koridor, dia tidak melanggar apa-apa, namun ketetapan itu tetap terjadi walaupun nggak enak, tapi berarti itu baik dari Allah. Jadi dizolimi itu sempurna karena datangnya dari Tuhan. Nah sesuatu yang sempurna, jadi nggak ada yang, kalau lingkungan kan mengatakan ketika kita dapat sesuatu yang nggak enak, tunggu aja nanti pasti diganti yang enak. Sebenarnya bukan, ketika kita dapat nggak enak, yang nggak enak itulah yang terbaik ya Mbak, nah sebetulnya ya yang gak enak itu justru yang terbaik ya. Cuma jadi balik lagi kitanya yang harus pahami kitanya dulu. Kitanya yang harus paham, yang harus mau switch, mau memilih sudut pandang. Jadi memang kenapa kalau jadi harus ngerti dulu, saya memilih ini konsekuensinya ini. Saya memilih itu konsekuensinya itu. Jadi saya memilih ingin masalah ini selesai berarti karena saya tahu konsekuensinya ini di luar kendali saya. Jadi siap-siap menjadi masalah. Siap-siap stres gitu ya. Nah, benar di luar kendali ya, Mbak ya. Di luar kendali. Kita enggak bisa membuat orang itu baik sama kita, enggak bisa. Kita enggak bisa membuat bos kita melihat kita tuh benar, enggak bisa. Tidak dalam kendali. Walaupun kitanya benar gitu. Iya, enggak dalam kendali. Tapi kita mau benar dalam kendali kita. Ya, kitanya mau benar dalam kendali kita. Orang lain mau lihat kita bukan tidak dalam kendali kita. Tapi pokoknya yang pasti di setiap pilihan yang kita pilih itu ada konsekuensinya ya Mbak Inka ya. Jadi memilih itu bukan yang penting saya senang, bukan. Memilih itu saya pilih ini karena saya tahu konsekuensinya ini. Nah, berarti kan tidak ada pilihan lain kalau ingin masalah ini enggak jadi masalah. Bahagia itu tetap terjaga, tidak ada pilihan lain selain memilih sudut pandang yang membuat ini tidak menjadi masalah. Dan sudut pandang itu selalu sudut pandang spiritual. Karena memang sudut pandang spiritual itu Tuhan yang mengajarkan pada kita supaya bagaimana menjalankan hidup ini sesuai dengan kehendak Dia, sehingga bisa dunia bahagia dan surga. Nah kalau udah paham itu, kita tahu apa yang kita mau, terus kita juga memahami bahwa ini ketetapannya Allah, Mbak Inka gitu kan, terus dan setiap pilihanku ada konsekuensinya, pasti aku jalanin kalau sudah paham. Jadi kerasa ya, jadi gak akan bingung lagi juga ya kalau saya ketemu si sahabatnya ini yang melaporkan dia ke bosnya atau apa gitu ya. Jadi kita mulai memilih deh sudut pandang apa nih kalau gitu. Gitu kan? Nah, yang kita tawarkan sudut pandang itu tentunya sudut pandang spiritual. Yang pertama, banyak sudut pandang spiritual itu artinya 6236 ayat Al-Qur'an akan bisa kita pakai sebagai sudut pandang untuk melaksanakan untuk bisa merasakan masalah itu enggak ada. Misalnya gitu kan. Mungkin Cindy sama Mimi juga nanti banyak bisa membantu gitu ya, karena banyak sekali. Misalnya kan kita dikatakan kalau berbuat baik itu untuk dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat zolim, kezoliman itu adalah menzolimi dirimu sendiri. Nah berarti bisa nggak dikatakan sama soulmate Yusuf, teman saya itu bukan menzolimi saya, tapi dia menzolimi dirinya sendiri. Lalu kenapa saya stres? Itu satu, ya kan? Jadi nggak ada orang yang bisa menzolimi kita, kecuali diri kita sendiri. Sudut pandang spiritual itu jelas. Setiap setiap perbuatan harus ditanggung sendiri. Lalu yang kedua, ketika
kita menyadari kerja itu adalah ibadah, ya kan? Kerja kan ibadah ya? Iya. Mencari nafkah itu kan perintah Allah. Iya. Ketika kita menjalankan perintah Allah, maka kategorinya ibadah. Nah, ketika kita melakukan ibadah, kan harusnya yang terasa itu damai, tentram, enak. Saat ada yang rasa yang gak enak, pasti ada yang salah. Ya. Itu sudut pandangnya. Sudut pandangnya jadi salah ya, Mbak ya. Karena Al-Baqarah 38 jelas mengatakan kalau kamu ikuti petunjukku, tidak ada rasa was-was, gelisah maupun bersedih hati. Ketika kita gelisah, was-was, bersedih hati, berarti sedang tidak mengikuti petunjuknya. Itu indikasinya, indikatornya itu aja ya. Kayaknya mudah ya, tapi mengganti sudut pandang itu ya untuk kebanyakan orang. Untuk aku sendiri juga nggak semudah itu. Lalu ada lagi, kalau kita dizolimi maka ada transfer pahala. Nah, jadi coba kita tanya sama soulmate Yusuf. Soulmate Yusuf gitu, lebih penting mana, kehidupan dunia atau kehidupan akhirat? Nah, pasti dijawabnya kehidupan akhirat. Berarti lebih penting, tinggi mana nilainya, pahala atau uang? Tentu pahala ya kalau pilihannya akhirat. Ya. Ketika ada seseorang menzolimi kita, memang dia sedang memberikan sesuatu yang buat kita nilainya tinggi sekali. Bayangin, untuk dapat pahala tuh sholat kita harus khusyuk. Ya. Kita puasa tuh harus sesuai dengan kehendak Allah. Ini tiba-tiba ada gratisan dikasih gitu. Iya ya, itu gratisan ya. Alhamdulillah banget kan. Aduh, iya gitu. Jadi dia bisa, keren gitu. Jadi temennya jahat nggak? Wah, temennya keren banget. Kenapa? Memberikan loh sesuatu yang kita butuhkan untuk kebahagiaan di dunia, di akhirat. Keselamatan di akhirat. Jadi, ketika dizolimi orang, itu sebenarnya keberuntungan buat kita. Jadi terima kasih. Iya. Terima kasih. Terbaik, ya. Jadi ya belilah kue yang paling enak. Iya. Kepada temannya. Gitu. Memberikan hadiah yang terbaik. Iya. Nah, bagaimana dengan uang, rezeki? Kan aku butuh uang. Nah, kita juga bisa menyadari bahwa kan rezeki itu tidak bertambah, tidak berkurang, tidak maju, tidak mundur, tidak ketukar. Selama hayat dikandung badan, rezeki itu dijamin. Gak usah khawatir rezeki dunia. Kan rezeki dunia bukan dari kerjaan aja, dari orang lain. Banyak sekali wakil-wakil Allah yang menyampaikan rezeki dari Allah kepada kita, bukan melalui hanya kerja. Ada sehat, anak istri sehat, semuanya manis, masih bisa makan, masih bisa berteduh, teman yang baik ya Mbak ya, teman yang baik, teman yang jahat, karena yang baik dia memfasilitasi kita, yang jahat dia memberikan cuma-cuma masalah. Emang jadi gak ada. Jadi semua ternyata baik ya. Iya. Luar biasa. Jadi memang dari Tuhan itu nggak pernah buruk. Iya. Cuma tips dari aku, yang penting kita fokus di koridor. Iya. Ketika kita fokus di koridornya, semua yang di hadapan kita itu adalah ketetapan Tuhan. Kalau kita tidak di koridor, maka di depan kita akibat ulah kita sendiri. Ya, sebab akibat kita Tuhan nggak ikut campur. Tidak ada yang namanya takdir, tidak ada yang namanya dizolim. Nggak ada, itu akibat ulahmu sendiri. Jadi memang begitulah sudut pandang spiritual. Dengan sudut pandang spiritual, masalah jadi nggak ada pastinya. Iya. Oh, enak banget ya, enak banget. Gitu deh. Semoga soulmate Yusuf terjawab yang dirasa masalah besar ternyata dengan merubah sudut pandang itu harus ya. Berproses dan berproses berpikir
akhirnya jadi ya nggak masalah sih ya. Iya, enak banget malah dapat jadi bonus, dapat hadiah, dapat bonus besar, dapat bonus besar. Iya, iya benar tadi kata Mbak Inga, kita susah-susah cari pahala tiba-tiba dapat begitu aja cuma-cuma gitu kan, dilemparin bisa akan dihantarkan. Iya. Saya nggak mau ya. Iya. Juga ya. Coba aja ya, coba ya kalau kita dizalimi seperti itu sampai PHK. Yang pertama kita dapat tentunya dapat kebutuhan kita untuk bisa ke surga ya, selamatan di akhirat. Yang kedua, kita punya banyak waktu untuk istri dan anak. Yang ketiga, kita bisa masih punya waktu untuk melakukan hal-hal yang gak pernah kita lakukan pada saat kita kerja ya. Itu semua kalau kita lakukan semata-mata karena Allah, itu bertambah lagi pahala. Sementara rezeki ngalir terus dari Tuhan. Iya, rezeki dalam bentuk apapun ya. Apapun. Iya. Nah, memang kita kerjanya soalnya senangnya sama apa yang terlihat. Iya. Harus di tangan nih, kelihatan nih rupiahnya. Itu membuat kita jadi sulit ya, sulit merasakan yang tidak terlihat tadi. Itu sudut pandang lingkungan sih ya. Iya, gitu ya. Harus ada harus hasil. Yang rezeki itu yang terlihat, yang kepegang gitu ya. Padahal ternyata rezeki yang terbesar justru yang malah enggak kelihatan gitu ya. Rasa terabaikan selama ini. Iya. Tadi Mimi juga bagus ya, hasil. Benar. Selama ini kita ikhtiar itu untuk hasil. Padahal ikhtiar itu untuk ibadah. Hasil dan ikhtiar enggak ada hubungannya. Ya, ikhtiar tuh kerjaan kita, upaya kita, hasil Allah. Hasil Allah. Apapun hasilnya. Iya. Nah, kita tuh berjuang untuk hasil, padahal hasil enggak usah dipikirin. Itu yang karena hasil masalah dijamin. Iya, itu dia. Benar. Pada saat hasil enggak sesuai dengan awal langsung kita, stres dia langsung. Iya. Gitu rupanya masalahnya ya. Ikhtiar itu kan perintah Tuhan. Jadi setelah kamu sholat subuh, bertebaranlah kamu di muka bumi untuk ikhtiar. Tapi Allah nggak suruh pulang sampai bawa uang. Enggak. Disuruhnya cuma ikhtiar. Urusan bawa uang atau segala macam itu urusan aku. Wih, keren. Beda banget. Iya. Jadi memang gitu ya, itulah hebatnya kalau kita ngerti ajaran-ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan itu dahsyat banget. Gak pernah adalah kayaknya manusia yang bisa membuat ajaran seperti itu ini, ya. Gitu ya. Jadi rugi sekali kalau kita gak pake. Gak pake dan gak mau mikir ya. Mikir dikit aja gitu ya sebenarnya. Mau mikir dikit pasti kita memilih sudut pandang spiritual yang akhirnya membuat kita senang terus ya, bahagia terus gitu ya Mbak. Jadi memang bahagia selamanya bisa gimana? Bisa ya Mbak? Bisa, kalau pakai sudut pandang spiritual. Soalnya kayaknya udah mikir, tapi makin mikir makin gak enak, berarti salah mikir. Iya, berarti mikirnya arahnya ke solusi. Nah itu makanya gak enak, makanya stres. Iya. Karena solusi kok gak dapet-dapet. Iya, ada hasil di situ. Iya. Harusnya mikir itu bagaimana supaya kebahagiaan saya tidak terampas. Nah, itu. Sehingga saya bisa mudah untuk tetap melaksanakan tugas-tugas dari Tuhan. Kan tugas dari Tuhan banyak. Bukan hanya bekerja aja kan, tetapi memaafkan dan menzolimi. Itu tugas. Sabar ketika dizolimi itu tugas. Ya kan? Memfasilitasi kebahagiaan mitra hidup itu tugas ya kan. Kalau terus punya waktu untuk anak, memfasilitasi kebahagiaan jiwa titipan Allah, itu tugas juga ya. Jadi sebenarnya tugas dari Allah itu banyak banget. Dari pagi sampai malam 24 jam. Yang sering kita lupa, ingat aku dalam keadaan duduk, berdiri dan berbaring, ya kan. Nah itu aja kita nggak pernah lakukan tugas itu. Itulah kenapa kita sering sekali kebahagiaan kita terampas ya Mbak. Jadi banyak sekali tugas. Kalau kita menyadari banyak tugas, kita nggak punya waktu untuk mengkritisi orang. Sibuk sendiri ya Mbak ya kita ya. Nggak punya waktu untuk memperbaiki diri, menilai orang, mengkritisi orang, menghujat ya. Nggak punya waktu. Begitu banyak tugas-tugas kita. Gitu sih. Jadi PHK emang masalah PHK. Kayaknya kalau Sobat Yusuf dengerin nonton episode ini,
kayak langsung lari ke toko kue terenak tadi ini ya, kirimin yang paling enak sahabat, sama iya. siapapun yang menzolimi itu. Satu lagi tuh PHK tidak membawa kita ke neraka, jadi nggak masalah. Yang masalah itu ketika sesuatu itu membawa kita ke neraka, ya. Itu masalah besar. Iya. Ketika kita di luar koridor itu ya, kita marah. Ya. Dari, iya. Kita marah, itu bisa membawa kita ke neraka. Karena sabar itu utama sehingga Allah memastikan Allah bersama orang sabar. Jadi sabar itu utama, harus kita perjuangkan. Memperjuangkannya dengan itu tadi ya, merubah sudut pandang, berpikir ke arah yang sesuai. Akunya baik-baik saja. Allah itu juga menjamin orang yang memilih sabar itu sama juga dia masuk ke, ditempatkan ke surga. Jadi ketika kita marah, kita sedang menutup pintu surga. Aduh, sayang banget. Kan sayang. Oh, sayang banget, Tapi bisa bilang sayang banget itu harus mikir dulu. Harus mikir dulu, harus pakai sudut pandang spiritual dulu, baru bisa. Bilang, sayang banget. Ya, bayang. Iya. Jadi memang berpikir itu harus dengan untaian yang berjenjang. Gak bisa kita, udah deh cepetan gimana nih biar gue sabar. Gak bisa. Iya. Harus ngerti dulu dari awal, saya mau apa, tujuannya mau apa. Kalau saya pilih ini, apakah mungkin bisa terjadi? Ya kan, mau menyelesaikan masalah di luar kendali. Itu sama juga mimpi. Menginginkan sesuatu yang belum tentu terjadi dan tidak dalam kendali kita. Nah, tetapi ingin saya ini bisa bahagia terus dalam kendali. Nah, orang yang cerdas tentu memilih sesuatu yang dalam kendali. Jangan coba-coba kita atur dari kan yang enggak pernah bisa kita kendalikan. Aduh, luar biasa sudut pandang itu tuh yang belum pernah ada di seluruh sana. Jadi ya harus rela untuk menukarnya sih. Iya. Masih rela memilih sudut pandang. Iya. Semoga tadi Mbak Inga juga jelasinnya juga A to Z banget ya, pelan gitu ya. Memang harus runut begitu. Iya. Begitu. Dan ini bukan berlaku untuk PHK aja kan. Semua laki-laki, perempuan kan banyak variasi ujian Allah. Iya, betul. Ini bisa kita gunakan. Yang teman-teman wanita yang punya masalah seperti ini di kantor, terus dia berbisnis, dia bekerja, ini bisa dipakai. Yang penting pegang rumusnya. Tidak ada orang yang bisa menzolimi orang lain. Kecuali aku menzolimi diriku sendiri ya. Bagaimana Somet Yusuf? Semoga apa yang kita bagi cukup membuat Somet Yusuf berpikir ya, jadi alat bantu untuk Somet Yusuf, juga Somet di luar sana untuk berpikir betapa tentram rasanya hati nyaman saat kita mau rela merubah sudut pandang yang selama ini kita punya ke sudut pandang spiritual ini. Tadinya marah jadi tersungkur bersujud syukur. Amin. Ya karena emang kita kan sharing begini biar masalah emang ada. Kenapa Kakak Indi? Masalah emang ada, cuma ada di mana? Ada di Instagram, di Facebook, di TikTok, dan juga ada di YouTube dan Spotify setiap hari Kamis dan Senin. Jam 4 sore, seminggu 2 kali. Kita juga menunggu sharing dari soulmate semuanya. Seperti soulmate Yusuf ini. Iya kan, mau berbagi cerita, berbagi rasa, atau bertanya. Kita sangat-sangat menanti itu. Karena buat bahan buat kita belajar. Iya, kita juga butuh menambah wawasan-wawasan kita ya Mbak Inka. Iya, soulmate, terima kasih banyak. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment di link di bawah ini ya, Soulmate.